السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه لا حول ولا قوه الا بالله الله الرحمن الحمد لله رب العالمين يا كن ام دعيا كن سيدنا الصراط المستقيم صراط الذين انت عليهم sahabat YouTube di mana saja berada, terutama dan ter paling utama sekali memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Sang pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi. Selanjutnya selawat beriring salam, tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Amir Zainal Giri, channel Kebatinan dan Ilmu Tenaga Dalam. Sahabat YouTube, dimana saja berada, Insya Allah pada video kita kali ini saya akan mengijazahkan suatu ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Kenapa saya berani mengatakan ilmu ini sangat dahsyat, sangat luar biasa? Karena cara saya memperolehnya pun berbeda dengan kebanyakan ilmu yang saya ijazahkan sebelum-sebelumnya. Ilmu saya yang sebelumnya itu lebih banyak saya berguru secara nyata, saya mendapat bimbingan langsung dari. Uh, orang-orang yang ditunjuki Allah sebagai guru saya. Akan tetapi ilmu yang akan saya ijazahkan ini memang sedikit berbeda ya sahabat. Kenapa? Karena ini saya langsung menerima ijazahnya dari wali-wali Allah yang mana mereka semua sudah wafat. Sahabat YouTube, video kali ini saya beri judul adalah Ilmu Kuno untuk menghancurkan Santet dan sejenisnya, jadi ini ada suatu ilmu yang kuno, ilmu yang langka. Namun, saya, eh, Abdul Zain Ragiri, mendapatkan ijazahnya dari para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing saya, mengarahkan saya, atau mentalkin saya di bidang ilmu kebatinan dan ke dalam. Sahabatku, dimana saja berada, tentu semuanya mempunyai asbab. Sebabnya adalah karena memang profesional saya, profesi saya sebagai praktisi rupiah, kemudian juga praktisi kebatinan dan bela diri. Makanya sahabatku tidak sedikit saya mendapatkan tantangan secara nyata apun secara batin. Suatu hari beberapa hari yang lewat datanglah seorang kakek-kakek yang mengijazahkan, yang mengajarkan suatu ilmu kuno penghancur santet dan sejenisnya. Sahabat YouTube, sedikit saya akan e, menjelaskan siapa sosok ini yang mendatangi saya beberapa hari yang lewat. Sahabat YouTube di mana saja berada, mungkin saudara-saudaraku yang berada di e, Sulawesi, saudaraku yang berada di daerah Makassar dan sebagainya, mungkin tidak asing nama ini bagi sahabatku terutama yang berada di e, Sulawesi dan sekitarnya. Nama datu ini adalah Daeng Celak. Sahabat YouTube dimana saja berada, mungkin nama ini tidak asing lagi bagi saudaraku yang berasal dari uh, Sulawesi. ya Sekali lagi nama beliau Daeng Celak. Tubuh beliau sedikit agak kurus, kemudian agak, uh, agak tinggi sedikit, mukanya sedikit agak membujur panjang. Sosok yang mendatang saya itu lebih kurang usianya di atas 70 tahunan. Sosoknya sangat sederhana, sangat tua, dan memegang tongkat. Datu ini mengejazahkan suatu ilmu kepada saya, yaitu ilmu kuno untuk penghancur santet dan sejenisnya. Sampai tutup dimana saja berada sebelum saya mengejazahkan ilmu ini, sebagai tata kerama keilmuan, sama-sama kita hadiahkan fatihah untuk beliau dan yang celak

makamnya bertempat di daerah Pulau Penyengat Tanjung Pinang ya sahabat ya. Beliau adalah salah seorang hamba Allah, salah seorang di antara kekasih Allah, orang yang mempunyai kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saya ijazahkan ilmu ini semoga nantinya bermanfaat untuk sahabatku para pencinta dunia kebatinan dan mana saja berada. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ijazahkan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim Hu Allah Zat aku zat Allah Sifat aku sifat Allah Af'al aku af'al Allah Kun payakun Hu Allah Saya ulangi lagi sahabat Youtube Dimana saja berada ini sengaja tidak saya tuliskan karena ini juga tidak terlalu rumit untuk menghafalnya. Silakan disimak baik-baik, saya ijazahkan ilmu ini, semoga nanti bermanfaat terutama bagi saudaraku yang hobi dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Allah. Zat aku zat Allah, sifat aku sifat Allah, af'al aku af'al Allah. Kun payakun. Hu Allah yang terakhir sahabatku Bismillahirrahmanirrahim Hu Allah Zat aku, zat Allah Sifat aku, sifat Allah Af'al aku, af'al Allah Kun payakun Hu Allah Sahabat Youtube di mana saja berada Tentang penggunaan ataupun tata cara dari ilmu ini Sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita ingat Sahabat YouTube dimana saja berada, ilmu ini sebenarnya tata caranya itu sangat mirip dengan paham keyakinan manunggaling kaulogusti gusti atau fana melebur bersama Allah. Syarat yang sangat penting ilmu ini kita harus bisa ketika lisan kita membaca ini seketika itu panca indera harus dinonaktifkan. Sahabat itu dimana saja berada, artinya apa? La mahbubun illallah. Saya bertanya kepada ini wadah datu, uh, daeng celak tadi datu, bagaimana tata cara penggunaan ilmu ini? Datu ini sangat sederhana mengajarkannya kepada saya. Tanamkan keyakinanmu kepada Allah. Tancapkan Uh, keyakinanmu, kecintaanmu kepada Allah Tidak ada yang dicintai kecuali Allah Tidak ada yang dikasihi selain daripada Allah Tidak ada yang mengisi hati selain nama Allah Sahabat Youtube dimana saja berada Artinya apa? Ketika kita ingin menggunakan ilmu ini Lisan kita membaca dari uh, amalan Ataupun ilmu ini Kita mempunyai keyakinan Bahwa tidak ada yang mengisi hatiku Yang ada ketika Tuhannya aku dan Allah saja Ini sangat mirip paham dengan Manungguling kaulo gusti atau Fana pilah melebur bersama Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Youtube di mana saja berada Jadi tata caranya itu lisan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Hu Allah sifat aku Zat aku zat Allah Sifat aku sifat Allah Af'al aku af'al Allah Kun payakun Hu Allah Pikiran hati kita Sudah kita setting Hanya mengingat Allah Tidak ada nama lain selain nama Allah Yang ada di pikiran dan hati kita Sahabat Youtube dimana saja berada Kalau lawannya itu berhadapan dengan kita Apakah jin merasuki tubuh seseorang Maka kita hembuskan ke arah muka Atau Arah matanya Kita hembuskan, kita tiupkan Hu Allah Tambuskan seperti itu ya sahabat. Insya Allah ilmu ini sangat mujarab, sangat ampuh. Semoga nantinya saya berharap bagi sahabatku para pencinta dunia kebatinan memetik eh, hikmah, memetik manfaat dari ilmu ini, terutama sekali ketika berhadapan dengan santet dan sejenisnya, atau juga di sini dukun santet atau sejenis iblis, setan, hantu dan sekutu-sekutunya. Insya Allah ilmu ini sangat ampuh ya sahabat untuk menghancurkan dan menangkis kekuatan-kekuatan black magic. Sahabat YouTube dimana saja berada, salam hormat dari saya. Mohon maaf pada saudaraku yang ada di Sulawesi karena di sini menyangkut uh, salah seorang nama tokoh yaitu Daeng Celak. Sahabatku yang terakhir biasakan terhadap guru kita kita menghadiahkan surah Al-Fatihah terutama untuk ilmu ini sebelum kita mengamalkan ilmu ini sebelum kita menggunakan ilmu ini kalau kita mempunyai waktu panjang terlebih dulu hadiahkanlah Al-Fatihah kepada beliau yaitu saya memanggilnya adalah Datuk kepada Datuk ini Datuk Daeng Celak banyak maaf saya Amrul Andra wa wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh